Alright, hello ningen, no, minasan, welcome back to No Brand Sawar 2 IG, No Brand Sky YouTube channel. Kali ini kita akan bahas-bahas untuk Legend Festival Part 3 yang muncul atau update pada tanggal 23 Desember 2023. Dan kali ini kita mendapatkan Ultra UI Goku Sain sebagai karakter Part 3. Dan sangat di luar dugaan sebenarnya, walaupun terbocor-bocor ya. Terbocorkan informasinya. Dan kali ini kita akan bahas untuk untuk kemampuan lengkap sudah kita bahas ya. Cek aja di video sebelumnya. Silahkan, dan di sini kita akan bahas untuk stat dan juga event-event yang ada serta equipment yang kita dapatkan. Jadi kita akan cek di sini kekuatannya. Oke, defense sangat-sangat solid ya. Bisa dibilang sangat-sangat tinggi. Tipe blast ternyata cukup tinggi ya. Jadi kalau nggak salah UI sebelumnya, UI Sign LF yang purple yang dapat Zenkai itu juga tipe blast ya kalau nggak salah. Dan kita akan cek di sini untuk tim, kalian bisa lihat ya, Universe Rap, God Key, Very Very Strong. Ini dia blast armor, karena nggak ada ya, nggak ada blast armor, sangat-sangat normal. Tapi karakter ini sangat-sangat broken untuk kemampuan, bisa dibilang nomor satu, oh my god, number one dah. Jadi bakal merusak PvP. Untung tidak double banner ultra ya, karena double banner ultra akan membuat saya KO pastinya, karena gacanya pasti sulit sekali untuk dapat karakternya. Ini ultra, semoga saya beruntung. Seperti biasa nanti saya akan gacha, tunggu aja mungkin jam 3 baru posting ya, sesuai jadwal. Dan saya akan coba untuk gacha banner lain jika saya dapat di hari-hari sebelumnya, setelahnya, seperti biasa ya. Jadi kita akan cek eventnya, sebelum itu kita akan cek untuk equipment. Untuk equipment sendiri kita dapat apa sih? Normal, archive di sini. Kita dapat equipment khusus untuk Goku Sain ya. Ada belum pak? Ya belum deh. Harusnya ada sih, tapi mana ya? Mana anjir? Filter yang tidak saya miliki. Ini dia kartu atau bisa dibilang equipment khusus untuk Universe Survival, Universe Rap dan juga Yellow. Ini bisa kalian pakai dengan atau dipakai di UI Goku yang baru pastinya, Kaioken Goku Ultra yang mana saya punya, terus juga yang lain. Tunggu aja ya, saya juga akan coba pakai atau farming ini. Itu sekiranya kita akan cek untuk halaman yang lain. Oh ya, BTW saya dapat equipment ini akhirnya. Tapi tunggu, ini belum beberapa belum selesai. Jadi kita akan pindah ke Google ya. Bentar, saya belum nyiapin ternyata. Yes, kita cek, kita ganti screen terlebih dahulu. Ya ini dia. Kita dapat PvP ya, PvP untuk New Year, jadi minggu depan lebih tepatnya ya, season baru untuk New Year Space Time Duel ya, tepatnya reset ya kalau nggak salah. Tunggu aja. Terus ada login bonus di sini, silahkan login. Holiday Raid versus virus sama, yang mana bisa mendapatkan 1700 chrono crystal kalau nggak salah. Silahkan. Jadi ada gambar-gambar bannernya, very very good, very very nice. Silahkan dikumpulkan ya. Siaplah gacha terakhir tahun 2023. Terus ada guild, lalu ada Battle Royale, LPR New Year. Lalu ini ikon PvP baru. Ada art untuk Toyotaro ya. Yang bisa jadikan sebagai background. Ada sleeve, ada background untuk legends,
Boyo Taro. Equipment baru ada dua ternyata. Terus ini dia bannernya. Gitu. Ini kita cek ya. Dan ada event-event yang ada di sini. Bersiap-siap. Dan untuk banner kita bisa simulasi apakah kita beruntung secara matematis ya. Untuk Ultra Instinct Omen of Mastery ini sulit ya untuk dapat bannernya. Kita cek dulu ya sekalian, walaupun kita akan bahas bannernya ini di tempat lain pastinya, di video lain. Dia sudah ada di game ya btw, jika kalian ingin lihat artnya sangat-sangat berantakan di sini. Namun nanti pasti ada orang yang mengcompile jadi karakter ini, santai aja. Jadi equipment yang lain, ini equipment untuk karakter apa ya? Oh ini khusus, saya nggak tahu ini apa. Bentar saya mungkin akan cek di game, in game ya, gambarnya Shenron kan. Ini dia Shenron, kita pindahkan ke sini dulu. In game. Yes, sudah masuk in game. Dan ini dia equipment untuk semuanya. Namun bisa kalian lihat di sini banyak sekali statnya. Ya, mungkin ini PvP sih. Dan ini untuk semua tim. Persentase sangat kecil-kecil. Menarik ya, tapi basic lane-nya adalah 10% untuk health. Jadi ya seperti itulah. Lumayan lah ya. Untuk universal equipment, oke-oke aja. Oke, kita akan coba untuk lihat bannernya. Isinya cukup menarik ya, ada beberapa yang tidak saya miliki, jadi cukup GG sih bagi saya. Ada Ultra Instinct Saiyan Goku yang mana berubah dari Blue Goku ya. Ini oke sih saya, banner. Walaupun tiga ini saya sudah punya, tidak penting. Tapi untuk Super Saiyan God, Super Saiyan Goku ini oke lah ya. Dua karakter yang saya tidak miliki, jadi ya walaupun nggak dapat, semoga dapat satunya bisa saya showcase gitu. Untuk ekstrim kita lihat worth it nggak, itu worth it atau tidak. Seperti biasa persentase sangat kecil ya. Oke, ada kill dan bergamo, very good, saya mau. Boleh untuk yang lain di sini featured ya, nggak terlalu bagus lah ya, persentase sangat kecil. Dan kita akan coba untuk gacha simulasi 10 kali di sini. Semoga beruntung, apakah saya bisa dapat dalam, bukan 10 sih, berapa kali rotasi ya, karena persentase ada yang dua kali lipat kan di bagian ekstrim bagian step ketiga atau keberapa, kedua ya, dan free di sini ya. Tapi this what it is lah, karena ya sama aja. Kita gacha sekali coba, kita dapat Bulma Youth Dude ya, bisa dibilang multi kedua, jelek. Multi ketiga dapat virus, jelek ya, nggak ada yang menarik. Multi keempat Jiren LF pertama ya. Multi kelima jelek. Multi keenam ya, not good. Multi ketujuh ya, dapat LF, oke, double LF. Multi ke-7 GG. Multi ke-8 UI Goku, oke. Multi ke-9 Multi ke-10 LF ya. Multi ke-11 Multi ke-12 terlalu cepat ya kita, harus hati-hati karena terlalu cepat. Multi ke-12 please, kita refresh aja lah. Ke-12 dapat Jiren, dan ini lagi oke. Multi ke-13 nggak dapat. Multi ke-14 not good, double, tapi double sparking. Ke-15 not good enough. 16 oke. Jadi kemungkinan saya dapat Ultra Instinct Sign untuk LF GG ya, walaupun Ultra tidak ketarik ya. 17 oke. Bergamo oke.
18. Oke. 19. 20. Damn. Okay, let's go. Kita dapat Ultra Instinct Saiyan Goku di step 20. Ya, ini cukup beruntung karena perhitungan untuk Ultra sangat-sangat kecil ya. Kalian bisa menghabiskan 24.000 Chrono Crystal untuk mengejar UI Saiyan tapi tidak dapat-dapat. Ya. Seperti saya mengejar UI Saiyan dulu yang LF, versi LF ya, walaupun persentase lebih tinggi daripada ini. Tapi ini secara matematis sekitar 35.000 Chrono Crystal aja belum tentu dapat. Ya, belum tentu dapat secara matematis ya. Tapi kita lihatlah nanti kalau beruntung ya, namanya beruntung, seperti tahun lalu Gogeta Blue itu saya langsung dapat. Gitu. Jadi itu aja untuk sedikit bahas-bahas. Thank you for watching. Semoga kalian beruntung dan see you to the next one. Atane. Ye, dapat ye. Let's go. Walaupun cuma simulasi ya.